Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kan kita sudah sampaikan satu bulan yang lalu ketika kita melaksanakan rapat dengan Infokom MUI DKI dalam rangka persiapan membuat program ke depan. Kemudian saya sampaikan salah satu tugas daripada Infokom DKI yang berada di bawah naungan MUI, bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang bisa mengkanter berita-berita hoax. Ini intinya sebetulnya. Nah, kebetulan yang lagi ngetrend semacam cyber army. Dan kita belum menamakan itu. Nanti apa itu bentuknya dan apa itu namanya, itu kan nanti bidang infokom kita serahkan. Mereka yang mempersiapkan segala-galanya. Ini baru wacana. Wacana ini dalam rangka tadi, pertama, jangan sampai bertebaran hoax. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan umat, memecah belah anak bangsa, kemudian menjaga juga marwahnya para ulama, jangan sampai umat Islam juga mau dipecah belah. Kita luruskan ini semua. Itu sesungguhnya rencana ke depan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.